Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Benny Kusno. Oke, di video kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengintip ya, atau mereview sebuah genset atau generator besar ya, sangat besar sekali. Kita akan terus masuk ke dalam. Kayaknya di atas tuh lampunya hijau. Nah, itu lampunya hijau berarti boleh masuk. Kalau lampunya merah jangan masuk. Oke, kita cari kuncinya dulu teman-teman. Ini kuncinya banyak nih. Nah. Oke, sudah ketemu. Langsung kita buka pintunya. Jangan lupa saya pakai masker. Oke, kita langsung masuk saja. Kayak apa bentuknya? Wow. Wow. Sangat besar. Ya, di sini ada kontak, ada semua. Ini motornya segini besar. Sangat besar sekali. Di sini untuk baterainya ada dua, juga besar. Tak tahu berapa ampere ini. Lumayan besar. Ini gunanya untuk mensupport ya, sebuah bangunan yang besar ya. Kalau apabila lampu dari PLN-nya itu padam, genset ini dia otomatis akan jalan. Kipasnya pun besar sekali. Ya, ini semua DB-nya, sistemnya semua ada di sini. Ya. Di sini ada pendeteksi cut. Apabila listrik dari PLN sudah terputus, dia otomatis akan jalan. Ya. Ini juga bisa dites, manual juga bisa. Dengan syarat kita harus meng-op ini dulu. Ya. Berapa ini? 600 ampere, menakutkan. Dan kita pusing itu fuse-nya. Kita start hidup gensetnya. Ini bisa nyapot satu desain besar sekali. Lihat ini kapasitasnya berapa di sini. RPM-nya 500. Panjangnya ada sekitar sekitar 4 meter, tingginya setinggi gajah, sangat besar sekali. Di sini juga ada sebuah fire extinguisher, ya, fire extinguisher. Apabila di dalam sini ada sesuatu
yang tidak diinginkan, dia akan terdeteksi oleh smoke detector ya. Di sana ada smoke detector sebelah lampu sana, dan secara otomatis voice diffuser ini akan bekerja dengan sendirinya apabila terjadi kebakaran atau apa. Lumayan besar. Oke, sekian saja dari saya. Sedikit review. Jumpa lagi. Oke, dadah.